Shalom Bapak Ibu Saudara, pengharapan adalah sesuatu yang buat seseorang mampu bertahan terhadap tekanan. Pengharapan adalah sesuatu yang buat seseorang tetap berjuang walau ada dalam tekanan. Sebaliknya, orang yang gak memiliki pengharapan adalah orang yang gak mampu bertahan dalam penderitaan. Contoh, suami yang ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia rela bekerja tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, demi mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang ibu rumah tangga tidak kenal lelah membersihkan rumah, mendampingi anak-anaknya sekolah, dan memastikan kebutuhan makan keluarganya setiap hari. Oleh karena itu, milikilah pengharapan. Karena kalau tidak, kepercayaan kita akan semakin surut, mudah cemas, dan khawatir. Renungan pagi hari ini mengajarkan kepada kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Tuhan itu sumber pengharapan. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti berharap. Kuatkan kepercayaan pada Tuhan, karena Tuhan melakukan perkara besar bagi kita. Amin.